teman-teman, kembali lagi bersama aku Stereo Flow. Jadi pada video kali ini aku akan mereview update terbaru, tapi update-nya hanya penambahan beberapa item dari spoiler kemarin ya. Tapi pada video kali ini aku tidak sendirian, melainkan bakalan ditemani oleh admin dan juga Explovers. Wih, keren banget kan? Aku juga udah lama nih gak main sama admin, jadi seneng banget kalau disamperin. Oke, aku mau cek pesan dari update girl. Di sini belum ada yang baru ya. Oke, jadi masih yang kemarin untuk informasinya. Dan sekarang aku mau langsung aja pergi ke plaza buat cek store. Apakah di sana ada item yang dipajang kayak item baru gitu loh? Apa nih? Kok nggak ada guys? Loh. Apakah item-itemnya dicuri sama glitch dan flicker? Kok nggak ada sih di sini guys, kan biasanya ada dipajang. Oke, aku langsung aja cek di store. Di sini ada ya. Kapal luar angkasa admin dengan harga 47.000. Wah, masih murah ya kalau misalnya di bawah 50.000, guys. Yang kedua itu adalah piaraan pejuang. Oh, ini juga pakai uang asli, harganya 29.000 untuk pet admin, Nimda dan juga Flicker. Yang Flicker tuh serem banget guys, petnya tuh kayak pet percobaan gitu. Aku lebih suka yang Nimda, karena yang Nimda ada kayak ungu-ungunya, tapi yang admin juga gak kalah keren guys. Oke, selebihnya itu adalah item resell. Nah guys, aku cukup terkaget-kaget ya melihat area sewaan ini, kok ada admin yang baru itu sih guys. Kan harusnya kan belum dijual kata si admin. Kayaknya ini PKX di tim salah taruh armor deh. Tuh, aku mau cobalah sewa-sewa sebelum menghilang. Di sini belum ada kekuatannya ya. Mungkin karena belum dikasih tahu kalau misalnya mau dijual armor ini, jadi belum dibikin powernya. Karena kemarin aku mabar sama admin juga, dia nggak pakai powernya guys. Jadi mungkin karena itu ya, belum dijual ya, jadi belum diciptakan untuk kekuatannya. Oke, keren banget sih ini. Nah guys, ini dia artis kita, bintang tamu, si Ijo-Ijo namanya. Halo admin, terima kasih ya udah samperin aku guys. Karena dulu ya, aku sering banget mabar sama admin itu tahun 2020-2021 guys. Itu masa-masanya kayak lagi covid atau corona gitu kan. Dan aku biasanya setiap event itu pasti main sama admin. Tapi akhir-akhir ini jarang karena mungkin dia sibuk ya. Tapi aku seneng banget disamperin guys, tau gak? Karena kayak ya excited banget. Apalagi lihat tuh, dia pakai armor dia yang baru sama cat wajah dia yang baru itu, senyum Pepsodan. Dan armornya juga yang shining shimmering splendid. Ini adalah armor admin generasi kelima. Jadi armor admin itu ada 5 macam guys dari dia awal main. Aku kenal dari awal banget guys, pas admin masih pakai kacamata. Sekarang dia udah buka muka admin. Oke, aku seneng banget udah ambil foto. Karena biasanya kan rame-rame tuh susah ya ambil foto. Jadi aku undang ke private dan ini yay, admin ajak aku foto. Mungkin admin samperin aku karena lihat short aku guys. Kan aku bikin short tuh semalam tentang admin. Mungkin dia lihat ya, karena dia kan subscribe aku guys. Dan karena mungkin fotonya itu foto lama, jadi dia mau kayak surprise-in aku buat bikin foto yang baru gitu kan. Widi, terima kasih. Oh ya guys, anyway aku pakai bajunya si Glitch nih. Apakah aku dimarah admin? Oh tidak, admin. Sorry, aku tadi kan mau review, bukan review sih, mau pakai outfit ini guys. Tapi karena disamperin admin, kita rubah lah, ganti. Nanti kita dianggap jahat lagi guys sama si admin. Nah ini nih, sekarang membaik katanya. Iya bener. Oke, aku bakalan terangin cahaya untuk admin pakai outfit dia. Aduh. Ya guys, sorry aku pakai outfitnya si Glitch ya guys. Merah. Kenapa si Glitch?
Si Glitch banyak jahat. Iya bener banget, jahat tuh. Jahat, jahat, jahat si Merah. Benar, kasian ya guys. Ibunya si admin tuh dijahatin sama Glitch. Gak apa-apa admin, tenang. Kita PKXT Universe atau Citizen bakalan selalu ada di sini buat admin dan juga Nimda untuk menyelamatkan dunia PKXT dari serangan Glitch dan juga Flicker. Oke guys, sekarang lanjut aku mau review pesawat dari paket terbaru. Nah, di sini admin mau ajak aku dan juga S-Flovers buat main-main ke bulan nih, jalan-jalan. Tuh aku mau naik kapalnya si admin. Ini woi-woi, kenapa ini? Kok emang kayak gini ya naik pesawatnya, guys? Modelannya kok kayak condong ke bawah gitu sih? Kayaknya ini ngebug sih, guys, tuh. Harusnya kan ke atas gitu kan arahnya, kok ke bawah. Oke, aku mau bantuin si admin buat undang temen-temen biar ke bulan. Ayo naik, ayo naik, ayo naik. Kita ke bulan, let's go. Kita susulnya si admin, guys, tuh. Dia kok terbangnya gitu si admin, guys, tuh lihat. Kayak miring-miring begitu loh, kayak mau jatuh pesawatnya. Astaga, tuh. Awas kehabisan bahan bakar, nanti pesawatnya jatuh, guys. Oh ya guys, buat kalian semua, aku saranin beli pesawat ini karena ini adalah item terbatas atau limited dan ini worth it banget buat dibeli. Jadi kalian bisa pergi ke tempat-tempat tinggi dengan armor, bukan armor sih, dengan pesawat ini ya. Nah, di sini teman-teman sudah berkumpul semua di bulan dan aku ajakin admin buat keliling bulan. Dan sekarang admin malah jadi cewek, guys. Kita sapa dulu ya. Kita sapa. Halo. Halo. Salah tulis. Halo, saudara perempuan. Saudara perempuan. Oke, langsung aja yuk kita keliling. Let's go. Nah guys, aku nggak tahu sih sebenarnya ini mau kemana ya, karena admin kan susah payah ya invite anak-anak explorers buat ke atas bulan. Jadi aku ya keliling bulan aja sekalian. Teman-teman yang kalau mau foto sama admin bisa banget ya, nih lebih mudah, nggak ditutup-tutupin sama yang lain gitu. Oke guys, aku mau ajak admin buat melihat taman aku yang kemarin aku bikin. Karena aku tuh biasanya suka banget kan kasih tunjuk ke admin hasil karya aku, biar dia tahu kalau furniturnya itu aku suka banget dan bermanfaat gitu. Sini-sini, lihat sini-sini. Yeay, ini pulau kecil. Nih, aku kan kemarin sempat bilang ke admin kalau aku suka banget realistic furniture yang hasil dari item baru ya, tuh. Aku suka pemandangan alam. Aku lupa guys, di atas itu ada foto admin. Dia ketawa. Admin panas. Kamu lucu banget. Itu foto lama loh admin. Kalau kamu masih ingat itu 2 tahun lalu. Itu pas main di rumahnya si admin, guys, foto itu. Dan di sini aku kasih tunjuk nih tanaman-tanaman aku. Aku suka furnitur, bilangin biar lebih banyak kan furnitur baru, guys. Rumah yang luar biasa, ini sederhana tapi thank you, makasih. Oke, segini aja sih admin, kecil, sederhana. Karena ya emang item aku sedikit, jadi ya aku bersyukur sih walaupun sedikit ya. Yang penting aku bisa menghasilkan dekorasi yang selucu ini. Oh, admin mau ngapain nih? Oh, dia mau ambil foto, guys. Aku mau di sini tanamannya diinjek. Gak boleh, pindah-pindah. Di bagian sini aja nih, sini. Nah. Oke, di sini aja. Di admin ambil foto, guys. Tuh. Dia bakalan mengabadikan momen dekorasi aku ini sebelum aku ya aku hapus ya. Tapi enggak tahu sih mau aku hapus atau enggak. Hebat, Widi. Aku mau cek. Aku baru aja posting foto bareng kamu, Wi. Aku mau lihat. Nah, ini dia, guys. Wih, keren banget hasilnya. Aku udah lama sih nggak ada di profilnya si admin. Nah, sekarang aku ada lagi, guys. Dan followers admin sekarang udah 1.300.000, guys.
aku awal kenal dia sebelum dia sepopuler ini sih guys. Makanya aku tuh deket banget sama si admin. Jadi aku memang berteman dari nol guys, gitu istilahnya ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Komen di bawah pendapat kalian tentang update kali ini ya guys. And see you in the next video. Goodbye.